Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada cuy ya. Sehat selalu buat anda dan keluarga tercinta cuy. Kali ini kita akan menggunakan Zaz Jungle. Apakah Zaz Jungle itu sangat mengerikan cuy ya? Apakah Zaz Jungle itu sangat mengerikan? Bentar cuy ya, wifi-nya error ini pak. Wifi-nya error pak ya. Kita setting dulu, ngapain kok hilang wifi-nya. Gak usah wifi-nya dulu ya. Kita matikan dulu wifi-nya pak. Bentar kita matikan dulu. Dikarenakan wifi-nya tidak jelas ya di sini. Kita amankan ini dulu pak. Kita objektif ya, sesuai SOP tentunya. Zaz Jungle cuy, apakah sangat mengerikan ya? Saya bertanya-tanya, apakah Zaz Jungle itu sangat mengerikan? Bang, apakah Zaz Jungle itu sangat mengerikan? Wah, sangat mengerikan ini pak ya. Kita sudah win streak 7 pak menggunakan Zaz Jungle ini ya. Kalau sudah menang, kalau ini menang maksudnya, kita bisa win streak 8 menggunakan Zaz Jungle semua ya. Bang, tapi kamu mabar. Wah, tenang cuy ya. Saya sudah menyiapkan ini semua. Saya solo cuy ya, menggunakan Zaz Jungle ini. Jadi saya tidak mau itu ya, tidak mau membuat contoh buat kalian yang solo-solo agar gameplaynya sama dengan ini pak. Jika saya mabar nanti gameplaynya berbeda pak ya. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk solo dulu ya. 7 kali malah menang, gak kalah-kalah Zaz Jungle saya. Ini sangat mengerikan. MM-nya di situ ngapain? Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Dia datang, don't panik. Kita Zaz Jungle tidak bisa dibunuh ya. Santai. Wadidaw, kita langsung tower pak. Mati juga dia pak. Bunuh itu maju cuy. Malah tidak dimajuin ya sama si Gatot. Oke, nggak apa-apa. Anggap saja ya. Mengapa bang itu barusan ya? Nggak apa-apa pak. Itu adalah SOP dari Monton ya. Kita selaku sekjen ingat ya. Kita selaku sekjen ora umum. Kita ambil ini dulu ya sebelum kontes elot pak. Buat jaga-jaga supaya kita tidak Indomaret pak kalau level ya. Apalagi ini hampir saja level 5 ini. Kita amankan ini dulu ya. Kita amankan ini dulu pak. Tunggu habis ini saya I am coming home ke elot pak. Kita ambil ini dulu ya sesuai SOP. Kita amankan ini dulu. Tahan, tahan cuy, tahan. Kita amankan ini dulu. Ngapain itu mau kaditanya? Sok-sokan rikal si bocil FF ya. Gua bantai nanti lu. Kita sudah level 5, don't panik. Gunakan ulti ya buat jaga-jaga. Gunakan skill 3. Dah, mantap, mantap. Lihatlah, kita bunuh dulu semuanya. Sok gede amat mereka semua ya. Kita bunuh dia juga. Si Akang Johnson tak kejon-kejon. Wah, dia lolos pak. Mati tuh Akang Johnson. Mati tuh si Akang Johnson. Mantap, mantap ya. Si Akang Johnson mantap. Double kill ya Akang Gator. Tidak mungkin. Ini melanggar hukum Monton. Kita tunjukkan kepada para publik-publik pak, supaya mereka tahu bahwa kita adalah sekjen Monton ya. Kita amankan ini dulu. Habis itu kita menuju ke atasnya pak ya, ke MM-nya. Wadidaw MM, bahaya itu ada Johnson MM. Ada Akang Johnson tak kejon-kejon MM-nya ini buta map ya. Malah di situ diam MM-nya. Ini tidak sesuai SOP. Wah, wah, bahaya cuy, bahaya ya. Kita amankan ini dulu, kita objektif pak ya. Kita objektif sebelum level 5 ke atas ya. Ingat wadidaw sangat ramai sekali, I am coming home. Teknik ancaman pembunuh dewa telah disiapkan. I am coming home. Cicicicicic. Wadidaw cicicicic ini cuy ya. Sangat ber... Wah ini ngapain ini? Mau lari kemana kamu bocil FF? Kita bantai ya. Kita amankan dulu buff merahnya pak. Buff merahnya telah muncul. Kita objektif ya sampai menit 5. Jangan itu, jangan terpancing musuh. Jangan terpancing musuh pak. Sesuai SOP tentunya. SOP Jungle Zaz sesuai dari rekomendasi teman kita. Kita amankan semuanya pak ya. Sebab kita menggunakan teori Akang Blast tak keblast keblast cuy ya. Yang menurut dunia, menurut halayak umum tentunya, dia tidak mau keluar sebelum level 15. Itu maksudnya apa itu? Kita amankan ini dulu ya. Ada turtle.
Tidak ada yang bisa mencuri turtle dari Zaz. Tidak ada yang bisa mencuri turtle dari Zaz, cuy, jangan takut ya. Zaz ini ibaratnya seperti Lancelot, Pak. Dan juga Balmon ya. Dan mani kita masih punya ulti. Kita bunuh dulu. Wadidaw. Wadidaw, tidak terlihat nyawa turtle-nya, Pak ya. Nyawa turtle-nya, bunuh saja semuanya, Johnny. Bunuh semuanya saja, Johnny. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Ora umum. Wadidaw, wadah. Kadita di situ. Kaditanya mengincar kita ya. Termanik, wah, Kadita kurang ajar. Kadita telah melanggar hukum monton. Kita selaku sekjen akan membantainya, cuy. Gak kelihatan nyawa lotnya ya. Alhasil, retri kita malah Indomaret, Pak. Mengapa barusan Indomaret? Katanya Zaz ini tidak bisa dicuri. Iya, Pak ya. Nyawa lotnya tidak kelihatan ketutupan Johnny, Pak. Bahasa pojok kampungnya tidak terlihat, alias in the lost, in the cut, lost. Kita mainkan ini dulu. Bermain objektif. Wadidaw, MM kita dibantai, cuy. MM kita dibantai. Inilah solo. Wah, tidak, malah ngelag sinyal yang untung. Gak ada itu, Pak ya. Untung tidak diulti. Wah, mas, ini teman kita. Mundur dulu, Diki. Oke. Mundur, mundur dulu, Diki. Kamu bahaya giginya, gak jelas ini giginya ya. Sudah tahu ada Kadita, dia malah offset, Pak ya. Dia malah offset. Wadidaw, kita offset juga kayaknya. Ini mati dia. Mati dia, jangan kasih kabur dia, Johnny. Jangan kasih kabur, kita bunuh dia. Dia melanggar hukum monton. Wadidaw akan Johnson. Wah, Kaditanya, wadidaw, kita mundur dulu, Pak. Kita mundur dulu. Oke, mantap, kita dapat si Kadita ya. Mampus kau, Kadita. Mampus kau, Kadita ya. Wadidaw ada di sini. Esmeralda, don panik. Esmeraldanya tiba-tiba ikut, Pak ya. Esmeraldanya tiba-tiba join war. Tidak ada info ya. Oke, gak apa-apa, nanti kita bantai, Pak. Tim kita ngelot, tunggu dulu ayam coming home. Tunggu, cuy. Tunggu, cuy, ayam coming home ya, tunggu. Kita mainkan dulu objektif, Pak ya. Jangan sampai kecuri lagi nih. Jangan sampai Johnny-nya menutupi. Kita bunuh dulu. Ngapain kamu bocil, bocil? Kita amankan dulu ini ya. Kita amankan ini dulu. Pung-pung kor mereka mati, Pak. Alhasil ini bisa kita dapatkan ini ya. Kita amankan ini dulu, Pak. Kita amankan ini dulu. Oke, kita dapat. Kita ambil objektif lagi ya. Kita ambil ini dulu, Pak ya, sesuai SOP. Kita akan membalas dendam kepada mereka semua, cuy. Oke. Kita tunjukkan ya, tolong sebutkan sekali lagi, saya ingin mendengarnya, bahwa Zaz adalah apa, coy? Bahwa Zaz adalah hero meta ya 2023. Kita ambil ini dulu. Ini Kaditanya sok gigi amat ini. Kaditanya sok gigi amat ini. Kita bunuh dia, tenggelamkan. Tenggelamkan, mantap. Kita tenggelamkan ya si bocil FF. Kita push dulu, Pak, atasnya. Sesuai SOP, kita push dulu ya atasnya. Atasi MM, jangan panik. Kita selaku sekjen tidak ada yang bisa menghentikan kita ya. Mereka mundur, don't panik. Oke, midnya jebol kah? Kita push dulu, kita bunuh dia, mantap. Kita dapat Johnson. Midnya ini siapa yang jaga ini midnya, cuy? Midnya. Kita bunuh juga ini si Jabrik. Jangan gunakan ulti dulu ya. Kita bunuh juga ini si Jabrik. Apakah dia mati? Wadidaw ada Kadita, Pak. Mantap. Gigi kita mengulti. Wah, tidak bisa ini. Wah, bisa ini. Gas, gas, Pak. Gas, 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 gas. Don't panik. Don't panik. Kita gunakan ulti. Mantap. Kita bunuh dulu dia juga. Si Jabrik yang suka sembunyi. Killing spree. Wadidaw ada MM. Jangan panik. Kita menggunakan build tank. Jangan panik. Kita menggunakan build tank. Tenggelamkan. Mantap, mantap. Wadidaw ada si Kadita ini juga. Weh, bahaya, cuy. Weh, bantu saya, cuy. Bantu saya, bantu saya. Bantu saya. Bantu saya, wadidaw. Mantap. Malah Johnsonnya yang mati, ya. Akan Johnson tak kejon-kejon, Pak. Apakah dia mati? Wah, MM kita ini melanggar hukum monton, ya. Tadi dia tidak bisa main. Sekarang menghilang, Pak. Tidak mungkin. Hampir lupa, cuy ya. Kita menggunakan build itu, Pak ya. Semi tank glowing one, Pak. Build semi tank penghancur tank. Itu maksudnya apa ya?
saat itu kita menggunakan build ini, Pak. Build ini sangat bagus ya buat kalian yang main objektif. Ingat, buat kalian yang main objektif, Pak ya. Namun jika kalian mainnya untuk kill-kill banyak, ya bagus juga sih menggunakan build ini. Build ini saya menemukannya, Pak ya. Tenang, kita amankan dulu lotnya, kita amankan dulu. Dia tiba-tiba di situ. Don panik, kita bunuh dulu dia. Don panik, kita menggunakan build Smith Tank. Jadi jangan takut. Wadidaw, kita hampir mati nak ulti. Kita balikin. Kita tenggelamkan dia. Kita tenggelamkan dia, masih mempunyai skill. Wadidaw, kita mau mati ini. Wadidaw, tidak mungkin. Hampir saja kita mati ya. Perasaan dia sudah menggunakan itu, Pak ya. Skill seluncurnya kok bisa menggunakan lagi tuh. Tidak mungkin. Wah, itu MM-nya ngapain di situ? MM. Malah mati kamu. Oke, mati tuh, Pak. Bunuh saja MM-nya. Dia offset, kita ngelot ya. Kita ngelot dulu. Wah, tidak, MM-nya menggila. Tidak mungkin, malah teman kita yang rata, cuy. Bahaya sekali tuh bawahnya. Wah, tidak, bawah kita jebolin dulu ya. Kita bunuh dulu dia. Kok bisa ya 2v1 ada si Johnson bantuin juga itu tadi, agak sulit ya. Kita standby di sini dulu, Pak. Kita tunggu MM-nya lewat ya. Bentar, oke, MM-nya di sana. Kita tunggu dia lewat sini, Pak. Kita gunakan ini ancaman pembunuh dewa tingkat 2. Teknik ancaman pembunuh dewa tingkat 2, tidak ada yang bisa kabur. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Oke. Kita mendapatkan dia, Pak ya. Cukup api juga. Musuhnya si Martis tidak dapat bergerak ya. Bukan hanya Martis, tapi mereka semua, sebab mereka wadidaw. Gua takut ada si Kadi, saya di situ. Gua cek aja dulu. Oke, Kadidanya tidak ada. Kita amankan ini dulu, Pak ya. Zas jungle sangat mengerikan. Kita buah mati tuh Kadidanya. Tunggu, kita bunuh si Kadi. Tenggelamkan. Mantap. Kita amankan ini dulu. Kita amankan objektif, Pak ya. Martisnya di sana, aman. Kita amankan dulu objektifnya, Pak. Ada Johnson. Don't panik, kita build Smith Tank. Don't panik, kita balikin. Tenggelamkan Johnny. Tenggelamkan Samuel. Mantap. Kita tenggelamkan semuanya. Dominant S kita sudah jadi, Pak ya. Yang menandakan apa, Bang? Yang menandakan kita akan bantai-bantai di sini ya. Kita mempunyai lot, Pak ya. Don panik dulu. Jangan meremehkan musuh apapun yang terjadi. Meskipun nada-nada bicara kita seakan-akan meremehkan, Pak ya. Tapi kita selalu menekankan kepada teman-teman kita untuk tidak meremehkan musuh, Pak. Kita press dulu lawannya ya. Kita press dulu supaya mereka kena mental. Kita push dulu ya atasnya ini. Kita tumbangkan dulu, wadidaw. MM kita malah mati, ngapain yang MM di situ? Wadidaw, sangat ramai sekali, don't panik. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka sudah ready. Tenggelamkan semuanya. Tenggelamkan Johnny, tenggelamkan semuanya. Godlike, mantap. Saya mundur dulu. Kita tidak mempunyai ulti, Pak ya. Apakah masih bisa end ini? Apakah masih bisa end? Wadidaw, teman kita mati. Wah, kita dikejar, cuy. Kita dikejar, jangan panik. Kita selaku sekjen. Kaditanya mati tuh. Mantap, kaditanya juga mati. Kita tidak rugi, Pak ya. Meskipun kita rugi sebenarnya. Gak apa-apa. Yang penting sesuai SOP. Kamu ngapa barusan? Gak apa-apa, Pak ya. Barusan ini sudah sesuai apa? Sudah sesuai SOP. Oke. Kalian boleh menggunakan ini, Pak ya. Bang, tapi saya ini solo, gimana? Tenang, Pak ya, kita ini juga solo, Pak. Kita win streak 7 ini solo. Jadi kamu jangan ragu menggunakan build itu. Barusan dia mau ngapain. Tapi tenang, gue UTW sini dulu. Kita abaikan si Kadita. Mati semua itu. Mati, bunuh dia Johnny. Teknik ancaman pembunuh dewa malapetaka. Tenggelamkan semuanya di sini. Tenggelamkan dia, cuy. Wah, jangan kasih lolos. Tenggelamkan dia juga. Mana itu si Kaditanya, malah di situ. Gua tenggelamkan juga lu nanti. Maniak gue. Tenggelamkan maniak, malah double kill. Ini melanggar hukum monton ini ya. Monton melanggar hukum monton.
Sudah jelas-jelas maniak, malah double kill ini tidak mungkin. Monton melanggar hukum Monton ya. Kita 100 sekjen kita en aja lah. Mantap. Zaz jungle tidak ada yang bisa mengalahkannya. Zaz jungle Winstreak 8, lihatlah ini. Winstreak 8 menggunakan Zaz jungle semua cuy, dan itu pun solo. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, "Bang, apakah build ini sangat cocok digunakan untuk kami yang solo?" Wah, Winstreak 8 sangat cocok, Pak ya. Sebab kita ini solo, Pak. Jadi tenangkan diri Anda, jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih.